Mungkin Encik Daniel hendak berkata sesuatu. Bismillah. Cikgu Daniel, boleh jadi Cikgu Daniel. Assalamualaikum Pak Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapa tak bersembah ni. Aduh. Siap Pak Yus? Ha? Pak Cikgu. Pak Yus, makan Pak Yus. Ya. Silakan. Ah, saja spek. Okay, apa yang dia cakap seperti hari ini tu? Okey, sangat menariklah. PRU 15 ni Pak Yus. Ya. Kita ingat bila berlaku ujian kekalahan Barisan Nasional ni, kita anggap habis kat situ saja. Okey, rupanya lagi banyak kerja kita kena buat. Saya sampai tak sangka lah sampai Pak Yus bayangkan. Ya. Saya ni jarang mempromosi ataupun berkempen tentang PRU-PRU ni. Tak pernah. Saya tak pernah. Sama. Okay. Tapi PRU 15 ni memang gila-gila. Yang pertama, saya ada sebab mengapa saya kempen bergeria dalam PRU 15 ni. Yang pertama. Yang kedua ni sebab kena pula dengan Pak Yus. Alamak. Memang kena. Kalau tidak saya rasa macam bersorangan masa tu. Ya. Okay. So, antara yang menguatkan kempen saya untuk Barisan Nasional sebab salah satunya saya, kita orang bisnes Pak Yus. Okay. Yang zaman PH dulu, 22 bulan masa tu kita beria kempen Barisan Nasional, kita tak nak lagi berlaku ekonomi macam tu. Betul. Itu yang pertama. Yang keduanya kita rimas dengan Melayu, apa, kepentingan Melayu, raja-raja Islam dikacau ni. Kita memang rimas. Memang rimas kan? Okay? So, kita punya ketetapan masa tu selari. Saya dengan Pak Yus kata, kita kempen jangan undi Pakatan Harapan dengan Perikatan Nasional, undi Barisan Nasional. Okay? Tapi ramai yang ambil daripada kita, jangan undi Pakatan Harapan, tapi dia undi Perikatan Nasional. Saya ada pula juga, kempen. Ada juga yang still lagi kekal undi Barisan Nasional. So dekat sini nak beritahu, sehebat mana pun kempen-kempen memburukkan Barisan Nasional, menidakkan apa yang ada di Pakatan Harapan, dengan segala yang ada di Pakatan Nasional, akhirnya Allah dah tentukan. 83, 72, 30. Permulaan tu kita dah rasa dah, oh Barisan Nasional kalah. Baik. Sebab ikut kedudukan kerusi tu memang Barisan Nasional kalah lah. Ya, betul. Tapi Pak Yus bayangkan perasaan saya masa tu, saya tengok dengan adik pak saya. Dia tanya saya, macam mana bang? Saya rasa macam, tak adalah rasa tertekan sangat, tak ada rasa macam, tak ada rasa macam ralat sangat. Yeah. Saya rasa okey lah kalau Perikatan Nasional menang, tunjukkanlah sesuatu. Okey? Tapi permulaan berlakunya kemenangan sedikit Perikatan Nasional ke atas Barisan Nasional, pagi itu saja diumumkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, kemungkinan nak bergabung dengan Barisan Nasional, orang belakang, penonton ataupun penyokong-penyokong Perikatan Nasional dah menjerit. Dah menjerit kata no Zahid Hamidi. Okay. Kat sini pun saya dah bagi tahu, saya kata dalam hati saya lah. Habis. Sebab bukan kita mendoakan Pak Yus. Tapi saya dah bagi tahu benda ni pas. Dia bukannya tak ada think tank dia orang. Dia bukannya orang baru. Itu. Dia pemimpin lama. Dia lagi lama daripada Perikatan Nasional. Dia dah sepatut dah buat analisis ataupun kajian. Yeah. Kajian pertama dia dah salah dah. Dia pilih antara sepatutnya UMNO ataupun UMNO BN ataupun Bersatu. Bersatu, ya. Yeah. Kenapa dia pilih Bersatu yang kemungkinan boleh menang pun kursi paling tinggi pun 70? Itulah. Kita boleh kan? Memang dia boleh paling tinggi pun 70,
lebih itu paling tinggi. Tapi kenapa dia pilih Perikatan Nasional ataupun Bersatu? Itu yang pertama. Mungkin dia nak uji lagi kot ataupun nak jadikan situasi dia nak jadi kingmaker. Tapi saya ada baca jugalah. PAS ni bercita-cita nak jadi kingmaker daripada dulu. Akhirnya, akhirnya apa yang terjadi? Dia suruh king yang mikio. Sebab kata Perak lah. King yang tolong mikio kan? King yang tolong fikir kan? So jadi terbalik. So akhirnya, kat sini Pak Yus nak beritahu lah. Hikmah paling besar, zaman 22 bulan dulu, Pakatan Harapan jatuh, naik Perikatan Nasional. Siapa yang sokong? Belakangnya tetap ada Barisan Nasional. Setuju? Setuju? Tak boleh nafikan benda tu. Tiang Seri. Tiang Seri tetap ada Barisan Nasional. Nak bagi tahu kat sini, you all Perikatan Nasional ke, Pakatan Harapan ke, tetap memerlukan Barisan Nasional untuk membentuk kerajaan. So janganlah sombong dan bongkak ego. Kat sinilah Pak Yus, saya daripada posting PL15, saya kata ego bongkak sombong. Ego bongkak sombong. Setiap kali orang PAS, Perikatan Nasional masuk, saya akan beritahu ego bongkak sombong. Sebenarnya saya tuju pada seorang saja benda tu. Ya. Ketua siapa? Kepada Perikatan Nasional. Saya tak ada tumpu benda lain pun. Satu tu je. Saya nak beritahu pada wakil-wakil orang PAS ni, walaupun marah saya macam mana pun orang PAS, saya ni susah nak kutuk orang PAS. Saya memang sangat susah. Sebab saya still lagi tahu dia punya hubungan tu. Okay? Tapi sampai bila benda tu, kalau saya tak bagi paksaan pun, Allah Ta'ala dah paksa dah benda tu. Saya tak sampai hati nak cakap Pak Yus, sebab saya bukannya latar belakang agama yang sangat kukuh macam rakan-rakan kita daripada PAS ni. Tapi yang menghairankan kita pula, jadi terbalik. Orang macam Pak Yus, saya ataupun rakan-rakan Barisan Nasional kalah tapi kita redo. Kita ni redo ni macam tak adalah kita keluar-keluar benda-benda yang mengarut, pergi, mencarut ataupun maki hamun. Saya tak nampak benda tu. Ada mungkin sedikit lah tapi tak nampak. Tapi sebaliknya, bila Pakatan Harapan, Perikatan Nasional tak boleh bentuk kerajaan, Barisan Nasional pula yang kena kutuk. Saya pun heran. Dia macam ni, sikap daripada pemimpin. Sebenarnya orang PAS ni tak macam ni. Pemimpin lah. Orang PAS, saya tahu orang PAS tak macam ni. Pemimpin dia. Bila dia dapat isu yang boleh dia rembat, dia jadikan isu. Contoh dia, dia sebenarnya dia yang tinggalkan tanggungjawab. Sebab dia dapat mandat rakyat. Lepas tu pula, dia bukan setakat tinggal tanggungjawab. Yang di-Pertuan Agong telah titah untuk dia bergabung. Kan? Dia lari daripada tanggungjawab. Kemudian, bila dia lari pada tanggungjawab, satu dia langgar titah. Dia lari pada tanggungjawab. Kemudian, BN yang ada 30 kursi tadi terpaksa pikul tanggungjawab daripada PAS tadi. Daripada perikatan dah saat ni. Perikatan ni PAS yang tak ada orang lain lah. Okay? Daripada perikatan. Jadi, kita yang bertanggungjawab, BN bertanggungjawab ni, dia jadikan itu peluang. Sebab mereka ni selalu menangguk di air keruh. Dia jadikan peluang, dia sibuk, dia kata, BN ni peluang dia pertama, gila kuasa. Sebab dia tahu pengikut dia mudah digunakan. Okay ni, dia tahu pengikut dia mudah di, senang cakap dibodohkan. Sebab dia pengikut ya. Dia yang bodoh-bodohkan pengikut tadi. Kata gila kuasa. Kemudian dia jadikan point. Dia jadikan point kata BN ni penjilat DH. Penjilat DAP. Sedangkan dia yang wujudkan perpecahan ni buat kita tidak boleh bersama memerintah. Betul. Dia lah punca dia. Betul. Dan hari ni dia jadikan ni bonus untuk dia menyebarkan kebencian orang ramai sebagai bekalan untuk PRU 16. Nampak tak? Betul. Memang sikap menangguk di air keruh ni tidak pernah
terpisah dengan PAS. Dan dia tak pernah pun beri sebarang manfaat dalam Malaysia. Dia hanya sibuk untuk pecahkan orang Melayu dengan menggunakan Islam. Dia kata itu perjuangan. Bangsa kita perjuangan agama. So, dipisahkan. Jadi, ada Melayu yang semangat untuk agama dan dia buang semangat Melayu tadi dan ada orang Melayu semangat Melayu dan Islam itu sendiri. Perpecahan ini terus berlaku. Dan hari ini, dia yang rogol pemikiran pengikut-pengikut. Kemudian bila kena tubuh kerajaan, dia suruh, dia biarkan Barisan Nasional jadi Pak Sanggup. Kena sanggup lah. Yes. Kena sanggup sebab apa? Ini tanggungjawab. Walaupun kecil, engkau kena bertanggungjawab sebab yang pembawa, yang perogol ni sebenarnya tidak mahu bertanggungjawab. Kau kena tanggungjawab sebab maruah negara mesti dihormati. Jadi, walaupun dituduh jilat, dituduh apa-apa, sedang kita memang kita mengelak daripada menggunakan PH pemerintah, namun kita pun berlapang dada menerima titah yang di-Pertuan Agong untuk menyelamatkan maruah negara, maruah rakyat Malaysia. Walaupun mereka telah dirugul pemikiran mereka menyebabkan perpecahan ini berlaku. Allah masih sedang Muhammad. Jadi, inilah dia orang tanpa rasa bersalah apa yang berlaku. Sedangkan sebelum PRU dah bagi tahu dah apa-apa jadi ini, lah yang paling bertanggungjawab. Dan ini setakat mereka tak nak bertanggungjawab. Kerja buat perpecahan yang dia buat tu, dia jadikan alat untuk mewujudkan kebencian lagi kepada semua ahli. PH pun meluatkan apa yang terhadap mereka. Ahli UMNO pun meluat. Apa yang terpengaruh, meluat dengan apa yang dia pun cakap. Begitu juga dengan pengikut PAN tadi, sebab apa? Mereka menganggap mereka tidak boleh memerintah sebab UMNO tadi bergabung dengan PH. Walhalnya, mereka terlebih dahulu diminta oleh Sri Paduka Baginda untuk menubuhkan kerajaan. Jadi apa dah sikap tidak bertanggungjawab daripada Perikatan Nasional, PAS khususnya, tidak bertanggungjawab untuk menubuhkan kerajaan. Kemudian tidak pernah rasa menyesal dengan perpecahan yang berlaku menyebabkan PH boleh memerintah. Dan hari ini dia mempergunakan sebagai seorang anak yang soleh, iaitu Parti Barisan Nasional, anak yang soleh ni. Yang dilahirkan di dalam istana. Anak yang soleh. Jadi aku dengan permintaan tuanku yang di-Pertuan Agong, dan dia gunakan benda ni sebagai bahan untuk memburuk-burukkan lagi Parti UMNO Barisan Nasional. Jadi adakah Allah membiarkan sikap yang macam ni terus berbuat demikian? Kita berbalik kepada Allah, berbalik kepada Rasulullah. Jadinya kena tengok sendiri dalam hidup masing-masing macam mana Allah menegur kita semua. Ni bukan tegak-tegak biasa, guys. Betul. Dah hampa rosak kan, dah hampa buat macam ni dan masih lagi membawa kebencian. Sedangkan itu punca dia daripada pihak UMNO sendiri. Dan kita tak reda, guys. Yes. Kita sebagai orang yang dituduh. Okay? Parti yang dituduh tidak reda apa yang mereka telah lemparkan kata-kata ni. Jilat apa semua. Sedangkan itu tanggungjawab mereka. Di saat kita menutup kelemahan mereka,
kita memikul tanggungjawab sepatutnya mereka yang perlu bertanggungjawab, dan hari ini diorang menuduh kita bermacam-macam tuduhan-tuduhan yang sebenarnya tidak sepatutnya keluar begitu. Sepatutnya mereka kena ucap terima kasih kepada Barisan Nasional sanggup untuk menerima. Dan kita tak reda, guys. Jangan kita reda apa yang diorang tuduh terhadap Parti Keramat. Jangan reda. Diorang takkan berhenti lagi kita buat baik berpada-pada. Buat jahat jangan sekali. Biar lepas ni mereka rasa sendiri kesusahan, kepayahan, musibah daripada kerja buat mereka sendiri. InsyaAllah dengan izin Allah, mereka akan dapat pengajaran ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi mereka sedap. Kepada sahabat-sahabat semua, setujukah anda mereka tidak layak untuk berkata yang Barisan Nasional ni gila kuasa? Betul. Tidak ada ruang sebenarnya mereka nak kata UMNO ini gila kuasa. Sebab itu adalah tanggungjawab mereka yang telah mendapat mandat rakyat. Dan mereka telah mendapat titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Dan kita tidak boleh biarkan mereka menduduh kita penjilat kepada DAP. Sedangkan sepatutnya itu tanggungjawab mereka untuk bergabung. Namun demi untuk menangguk di air keruh. Sebab dia orang jadikan ini poin untuk mensifarkan kepercayaan orang Melayu terhadap Barisan Nasional, terhadap UMNO. Dia jadikan ini alat. Dan kita tak reda. Sebab kita sedang basuh. Kita sedang sanggup. Apa yang mereka tidak sanggup, sedangkan mereka lah yang punca berlaku semua ni. Sebab tu kita, bila kita buka live, dia orang sibuk nak memburuk-burukkan Barisan Nasional. Kondon kita bersama dengan PH, seolah-olah macam dia orang tak faham yang kita ni tengah sanggup apa yang mereka tak sanggup. Jadi, sebagai penyokong dan rakyat Malaysia kepada Barisan Nasional, kita pun terima apa yang diputuskan oleh Yang di-Pertuan Agong dan juga apa yang telah diputuskan oleh Presiden kita. Ada satu keputusan yang bijak setelah kita menghadapi sikap saudara kita yang sedemikian rupa daripada Perikatan Nasional PAS khususnya. Ayo tu Saiful nak naik kotak. Khususnya insyaAllah. Kalau nak bagi-bagi Pak Yus, tak masalahnya. Okay, Saiful masuk. Allah SWT. Kalau boleh buka lah muka Saiful. Benda pun dah sudah kan. Peru dah lepas. Kita buka muka lah. Ha.